least once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Halo, salam sejahtera semua. Selamat datang bertemu kembali dalam channel ini untuk kupasan berita hiburan. Hari ini saya ingin kongsikan kepada Anda semua berita yang dipetik daripada Omedia. Seperti biasa, sebelum saya teruskan perkongsian berita pada hari ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Tekan butang lonceng notifikasi supaya Anda tidak akan ketinggalan berita selanjutnya. Hantaran Instagram story ibu kepada pengarah kontroversi Samsul Yusuf sekali lagi mengundang persoalan ramai. Katanya, kau jatuh ke bumi kerana keluarga itu? Ya Allah ampunkan dosa kami, katanya. Menerusi hantaran itu, Datin Fatima menulis mengenai seseorang yang dahulunya berada di puncak kejayaan dan kini telah jatuh ke bumi kerana keluarga itu. Bersama keluargamu, kau di puncak kejayaan namun kau jatuh ke bumi kerana keluarga itu. Ya Allah ampunkan dosa kami, katanya. Dalam hantaran itu, Datin Fatima menyertakan fotonya berada di sebuah pantai berlatarkan musik Ya Allah Allah Eksna Dendangan Naswah Mauliana. Tanpa menyebut sebarang nama, Datin Fatima berdoa semoga Tuhan mengampunkan dosa kita semua. Terdahulu, anaknya Samsul Yusuf dan pelakon Putri Sarah telah sah bercerai di talak satu. Putri Sarah juga telah menarik saman terhadap bekas madunya Ira Khazar dan kes diselesaikan secara baik di luar mahkamah. Menurut sumber-sumber yang sebelum ini memberi ataupun menyalurkan berita berkenaan dengan selesainya kes antara Putri Sarah dengan Ira Khazar. Nah, saudara dan saudari semua, itu saja berita hari ini yang saya dapat kongsikan kepada Anda semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Tekan butang lonceng notifikasi supaya Anda tidak akan ketinggalan berita yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi. If you try, you just buy them.